jadi apa tadi? Arti nama kamu. Arti nama kita sebenarnya aku nama aku agak panjang ya, Jesslyn Agatha Trisha. Nah, wis. Nah, kalau nama Trisha itu kalau nggak salah ya, aku juga agak-agak lupa ingat. Jadi waktu itu mama aku bilang nama Trisha tuh diambil dari penyanyi juga. Mama aku tuh suka penyanyinya, terus katanya tuh diartikan sebagai kedamaian gitu, kata mama aku. Cihuy! Mantap, ya, katanya tuh damai, tentram gitu ya. Terus kalau Agatha itu tuh dari papa aku, dan itu tuh katanya penulis buku. Oh. Ya, segitu aja. Sekian, terima kasih. Oke, jadi arti sebenarnya aku nggak tahu ya, karena aku pernah nanya sama mami aku, Mi, mami namain aku Adeline karena apa? Deh, nggak tahu sih, dulu mami maunya kamu Amelia. Lah terus jauh banget siapa, itu. Siapa yang namain aku Adeline? Pas itu tante kamu terus apa? Terus papi maunya apa? Papi aku bilangnya katanya terserah. Oke, terus rebutan deh mereka nama aku kan. Oh, papi aku tuh dia maunya kayak nama artis, ada artis penyanyi. Terus kata mami aku, ah enggak ah kurang gitu kan. Terus tante aku bilang, Adeline aja Adeline. Terus akhirnya mereka ribut-ribut dan akhirnya nama aku terjadilah. Cihuy! Kamu sambil nyimak ya di situ ya? Iya sambil kan? Gitu. Cepet-cepet nama aku siapa? Oke, tapi kalau artinya katanya sih enggak. Oh iya, katanya bangsawan terus mulia. Sekian, terima kasih. Wow. Nama aku ya, arti nama aku Aurel Alana. Nah, sebenarnya tuh aku udah nanya dari mamaku, dari aku SD. Bayangin kan dulu SD ada kan ya ditanya kayak arti nama itu apa gitu, arti nama kamu gitu. Aku nanya ke mamaku, terus mamaku ngomong, tanya papa kamu. Ya. Terus aku nanya papa aku, terus ngomong kayak gini, lah tante yang namain gitu. Sumpah sama aku disitu dong. Kayak, iya itu nasibnya sama. Gak apa-apa. Terus akhirnya aku tanya kan ke tante aku, terus habis itu tante aku ngomong kayak gini, dulu tuh tahun aku lahir gitu ya, berapa? 2010 ya? Ya. 2010 ya aku lahir ya? Itu tuh ada influencer kenal namanya aku juga gitu loh. Terus akhirnya aku dinamain itu karena cantik katanya gitu. Terus Alananya karena aku anak perempuan pertama jadi aku berharga gitu sih. Aku berharap juga aku berharga bagi kalian. Cihuy. Berharga banget. Ya seperti itu. Oke, see you di Fiji. Terima kasih.